ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelum daripadamu, jika engkau melakukan syirik, nescaya dibatalkan semua amalanmu, nescaya batallah semua amalanmu, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Semayang, solat, pergi haji apa, balik-balik pergi kat bomoh, percaya bomoh kata benda yang syirik, benda yang jadi kuasa Allah, batal semua tu. Setakat kaki judi mungkin tak batal lagi. Tok haji pijut, tok haji main judi, tu pun tok haji, pak haji main judi, pak haji minum arak, haji dia dapat pahala lah, tang arak dia berdosa. Tapi kalau pi haji lepas tu duduk percaya benda-benda syirik, batal semua pahala, batal semua pahala. Tu lebih teruk daripada apa yang kita tengok. Dah teruk tu haji tu kena tangkap besar. Tapi lebih teruk tu haji tu percaya khurafat dan syirik.